Bukannya mereda, konflik yang melibatkan dua negara bertetangga Rusia-Ukraina masih terus berlangsung. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Senin 25 November 2024. Dalam rekaman tersebut menunjukkan aksi heroik militer Rusia yang melakukan penyerbuan terhadap wilayah Torex. Pejuang Gorlovka Rusia secara brutal menyerang tentara Ukraina di arah ini. Prajurit tak kenal takut dari Brigade ke-132 kembali menerobos ke pintu masuk gedung bertingkat tinggi, tempat para tentara angkatan bersenjata Ukraina bersembunyi. Serangan Rusia meledakkan mereka hingga mengubur prajurit angkatan bersenjata Ukraina di bawah reruntuhan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.